You got a friend in me. You got a friend in me. Oke. Gas aja mah bro ya. Kita sudah mulai Soleh versus Squad dan gua di sini nih dong spawn-nya. Kamu kedam dulu deh. Pada step. Bota. Yes, bot. Kita ambil spot-spot terbaik di dalam ini maupun. Oke, belum ada pergerakan. Siaman Sentosa. Mantap jiwa mah bro, kenapa pengen mancing aku loh tadi ya. Pas sekali nih orang. Ada orang di luar. Step tadi. Gua gak tau ini bot atau bukan. Dapat dua. Mau majuin gua, Dek. Ya Allah. Saya bisa nyoca dia mau dimajuin mah, Bro. Hati kau. Aduh, dibuat pecah lagi. Kacaku nih. X ini bos. Single dong. Ya tadi gua mainnya short range loh. Belum ngerasain nembak long range-nya mah bro ya. Kita buka kaca dulu biar clear. Gue sih sebenarnya ngekill aja sih mah bro. Gue tidak peduli dengan lootingan untuk saat ini. Kita cek sekali lagi sebelum gue turun. Masih ada suara tembakan di luar sana. Mari kita jalan mencari orang. Karena gua lagi push rank, jadi gua pengen ngekill aja mah bro. Ya, lootingnya nggak usah banyak-banyak. Oke bro. Ada X. A few moments later. Coba menemukan orang. Lagi. Kemana kah orang-orang ini? Kemana lah bot. Mileta ini tolong jangan tembak saya. Wait.
Oh, banyak sekali militannya. Terus skip sih. Kita puterin yang jauh. Saya tidak ingin berperang dengan militannya. Gak ada orang ya? Di dalam. Sayang sekali peluruku. Ini pelurunya mahal sekali loh sniper ya. Kita puterin tempat yang jauh. Wow, tembakan. Aduh, gua gak bawa dua doktek. Lupa bawa dua doktek malah bro. Aja lah. Yuk, cabut yuk. Kita cari. Hai. Masih kena pompa. Terlalu berbahaya. Masih kena. Mana mayat kan? Mayatnya tadi mana coy? Aku gua nggak ingin nemuin mayatnya sih. Hai, hilang mayatnya wey. Ah susah nyari di rumput-rumput gini. Pengen gua kabur nggak sih? Mari, masih ada temannya nih. Gak usah ngelut, yang penting ngekill. Kita minggir-minggir aja jalannya. 100 meter bro, gila tuh banget. Meter perjalanan yang sangat jauh ya guys ya. Capek ya barbar gue suratan walaupun
Apa itu? Apa itu? Ya sih militan ya. Militan itu ngomong. Bom-bom peluruku saja. Mari kita pulang. 200 meter lagi. Hey bro. Right. Kita pulang. Kita pulang mah bro. Hore. Mantap ya. The best. Ya walaupun loot value-nya 200.000 aja, yang penting naik rank ya mah bro ya. Udah S4 bintang 3 nih coy. Dan gue mendapatkan 4 orang ya. Oh mantap jiwa cuy. The best ya. GG bro. Let's go mah bro. Astagfirullahaladzim, udah nembak aja gue. Pencet coy. Saya mah peluru kepencet ya. Peluru AX50 kepencet itu kehilangan berapa ribu koin mah bro, satu pelurunya ya. Mahal cuy. Sweet spot. Oke, disini ada militan yang berjaga. Ini aku akan tunggu dibantu ini. Eh bro, ngapain sih bro? Berisik kamu nak, sumpah. Kamu nggak, lu jangan berisik bisa nggak sih? Dan stop. Ini udah sweet spot banget nih. Gak bisa kebokong soalnya ya kan. 2000 years later. Masih mana aja kali ya. 30 menit. Kalau gue masukin gue berarti jadi sniper asar mah bro. Gara-gara menjadi sniper raster kah ini gua? Kicik-kicik yang sangat bagus dari Ocha DZ, Bung. Gimana ya? Stay di temennya. Karena gua ini main solo versus squad, man. Yakin dia di sini. Yang di sini di atas. Stepnya terakhir di sini, bro. Gua yakin di kamar depan gua ini. Keluarlah kau. Kalau gue ngajin pake pistol gue. Pistol gue dum-dum pelurunya. Di atas tembak.
Oh my god, one shot. Gua ngkill one shot tapi ya iyalah, gua kehilangan AX gua. Gua kira udah clear gitu loh, man. Gua kira udah clear ya. Cuman ya gua lupa kalau ini mainnya kuat, bro. Soalnya tadi gua cuma mendengar satu step saja. But okay lah. It's okay, my bro. Gila emang. Emang sulit sih push rank solo. Harusnya gue lah tadi prepare langsung tuh, mah emang ada kesalahan fatal. But it's okay lah. Ay minus 25 mah bro, sayang sekali ya. Tapi gue dapat 2 orang sih. Ya, yeah, not bad mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.